أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. حديث ke-21. غداءً pahala bersedekah. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Sa'id bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi wa in kanas tamratan fatarbu fi kaffi ar-rahman hatta takuna a'zama min al-jabal kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin. Tidak bersedekah seseorang dengan satu sedekah min thayyibin daripada rezeki yang halal. Wala yaqbalullahu illa at-thayyiba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ia melainkan yang baik. Illa akhadhaha ar-rahmanu bi yamini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melainkan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Rahman akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Wa in kana istamratan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun sedekah itu ialah sedekah yang berupa tamar kering. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatarbu fi kafir Rahman. Maka menyuburlah ia di dalam telapak tangan Tuhan yang bernama Rahman. Hatta takuna, sehingga jadilah ia a'zama minal jabal, lebih besar daripada bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Seumpama seperti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjaga seseorang kamu fuluwahu, iaitu anak kudanya, au fasilahu, ataupun anak untanya. Hadis riwayatkan daripada Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan sedekah, di mana kelebihan sedekah itu pahalanya berlipat kali ganda, melebihi nilai asalnya. Nabi sebut dalam hadis ini, tidak bersedekah salah seorang kamu dengan rezeki yang halal. Maksudnya sedekah ni hendaklah dengan ataupun daripada rezeki yang halal. Maknanya yang pertama, dia mesti rezeki yang halal. Tak mungkin dikira sedekah ialah daripada rezeki yang haram ataupun rezeki yang syubhah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menerima malaikat yang baik saja. Innallaha la yaqbalu illa at-tayyiba. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima malaikat yang baik saja. Maksudnya yang tidak baik, yaitu daripada sumber yang haram ataupun sumber yang sedekah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyibin. Tidaklah seorang kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersedekah daripada rezeki yang halal. Kaki jangan unjuk kiblat. Kaki masuk kaki. Kaki. Kaki jangan unjuk kiblat. Pergi masuk kaki. Ha. Adab mengaji tuan-tuan. Kaki tak boleh unjuk ke arah kiblat. Sebab sebaik-baik majlis ialah menghadap kiblat. Khairul majalis mastaqbalal qiblah. Sebaik-baik majlis ialah menghadap kiblat. Tuan-tuan dah menghadap kiblat, jangan arah kaki ke arah kiblat. Jadikan itu pelajaran. Lebih-lebih lagi di majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak bersedekah seorang kamu daripada rezeki yang halal,
illa akhadaha ar-rahmanu bi yaminih. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sedekah orang tersebut dengan tangan kanannya Allah. Dengan tangan kanan Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya. Wa in kana tamratan, sekalipun yang kita sedekah itu hanyalah tamar kering. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tamar ni tuan-tuan, iaitu yang telah dikeringkan. Kalau masih basah dia panggil rutab. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk dapat dimakan sekalipun bukan lagi rutab, maka orang Arab keringkan tamar. Rutab tadi itu dikeringkan, maka panjanglah umur buah kurma tu sehingga dapat dimakan dalam tempoh berbulan-bulan yang mendatang. Macam juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kismis. Kismis ni ialah buah anggur kering. Sama juga dikeringkan untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dimakan berbulan-bulan yang akan datang. Begitu juga orang Arab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana mereka buat korban pada hari raya, maka mereka keringkan daging korban itu untuk dapat dimakan berbulan-bulan yang mendatang. Maka sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, hari raya dipanggil Yaumun Nahri, hari sembelih. Sementara 3 hari lepas raya, 3 hari lepas daripada hari raya korban, dipanggil hari Tashrik. Tashrik ni ialah maknanya hari menjemuk daging. Hari menjemuk daging. Orang Arab kata asyraqa yusyriqu tasyriqan. Jadi asyraqa ni maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pancarkan cahaya matahari kepada daging. Maka dipanggil hari tasyriq, hari jemuk daging. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daging tu kering, maka dapatlah dimakan beberapa masa mendatang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang Melayu tak tahu pasal apa dia guna sesuatu perkataan. Sebagai contoh, menyorok. Menyorok ni orang Kedah ya. Jom menyorok. Orang KL tak pernah main kata tak mana pula nak menyorok. Dah nak pergi makan. Oh, makan tu apa dia? Menyorok kan? Soalan Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab waktu tu waktu syuruk. Waktu matahari tengah naik dia panggil waktu syuruk. Jadi kita patutnya kata waktu menyuruk, tapi kita pergi kata waktu menyorok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sekalipun seseorang itu bersedekah dengan tamar kering, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi tentulah mungkin pada nilaian antara buah tamar yang turun daripada pokok dengan buah tamar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kering, tentulah nilai ada lebih pada buah yang duk ataupun turun daripada pokok. Sekalipun yang dia sedekah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dia sedekah itu Allah, no belakang man, kawan kita belakang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Sekalipun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekalipun yang disedekahkan ialah dengan tamar yang kering. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Nahabak kata, walaupun pada nilaian kita tu tak besar mana besar pada sisi Allah, Nabi sebut, ittaqinnar walau bisyiqqi tamratin. Salat Sina Muhammad. Takutlah kamu akan api neraka walaupun hanya kamu bersedekah dengan sebelah tamar. Takutlah kamu akan api neraka sekalipun, Allahumma salli ala Sina Muhammad, kamu bersedekah dengan sebelah buah tamar. Maknanya, sekalipun mungkin pada anggapan kamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kamu sedekah itu kecil, tapi sebenarnya besar pada sisi Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana dia dapat melindung seseorang yang bersedekah daripada api neraka Allah. Sedekah tu dapat jadi benteng seseorang daripada api neraka Allah. Jadi bila mana seorang tu bersedekah, bersedekah pula dengan rezeki yang halal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan ambil sedekah orang tersebut dengan tangan kanannya. Wa in kana tamratan, sekalipun sedekah tadi hanyalah buah tamar saja, buah tamar kering saja. Fatarbu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka buah tamar kering tadi menyubur fi kafir Rahman, di dalam tapak tangan Tuhan yang bernama Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatta takuna, sehinggalah buah tamar tadi jadi a'zama minal jabal, lebih besar daripada bukit. Kama yurbi ahadukum fuluwahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana kama yurabbi ahadukum fuluwahu, seperti mana salah seorang kamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjaga anak kudanya au fasilahu, ataupun anak untanya. Okey, di sini ada satu perkara yang penting, iaitu berkenaan dengan yang Nabi sebut tangan kanan Tuhan. Yang kedua, tapak tangan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, tangan kanan Tuhan. Yang kedua, tapak tangan Tuhan. Kita ni berpegang dengan pandangan ulama khalaf. Dalam ayat-ayat ataupun hadis mutasyabihat, hadis mutasyabihat, hadis yang ataupun ayat mutasyabihat, ayat yang menyebut tentang kesamaan Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan, tangan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana Nabi sebut dalam sebuah hadis, Al-Hajarul Aswad yaminullahi fil ardi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hajarul Aswad itu ialah tangan kanan Allah di bumi. Contoh, seperti mana Allah sebut, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dipanggil ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat. Hadis mutasyabihat ataupun ayat mutasyabihat. Tuan-tuan, di sana ada ulama yang namanya ulama salaf, dan di sana ada ulama disebut dengan ulama khalaf. Ulama salaf tidak mentakwil,
Kalau kata tangan Tuhan, tangan, bila kata tangan Tuhan, tangan Tuhan. Kami serahkan kepada Allah yang sesuai dengan dia. Ini pegangan ulama salaf, iaitu ulama 300 tahun selepas Rasulullah. Kemudian mainlah ulama yang sampai itu, dia panggil ulama khalaf. Ulama khalaf ni mentakwil. Soalan Sayyidina Muhammad. Ulama khalaf ni mentakwil. Bila kata yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ni ceritanya ketika berlaku satu persetiaan di antara para sahabat Nabi Rasulullah dan juga semua para sahabat dalam perjanjian yang berlaku di bawah sepohon pokok di tempat namanya Hudaybiyah. Sayyidina Muhammad berpakat untuk membela Sayyidina Osman yang dihantar oleh Rasulullah pi ke Mekah nak bincang. Kami bukan nak perang, kami nak masuk buat umrah. Dihantar Sayyidina Osman masuk ke Mekah bersama Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dengar kata Sayyidina Osman kena bunuh. Akhirnya mereka bersetia di bawah sepohon pokok pakat tak tangan. Ada tangan masing-masing. Bersetia untuk membela Sayyidina Osman. Ketika itu Allah sebut tangan dia di atas tangan mereka. Okey. Dalam perkara macam ni, ulama khalaf Sayyidina Muhammad takwil. Bukan tangan sungguh, tapi kuasa, tapi kekuasaan Allah. Bukan tangan sungguh, tapi kekuasaan Allah. Siapa ulama khalaf mentakwil untuk menyelamatkan akidah umat di akhir zaman, ataupun ulama yang duduk jauh, ataupun umat yang duduk jauh daripada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tak sama orang yang duduk dekat zaman Rasulullah dengan orang yang duduk jauh daripada Rasulullah. Kita dah duduk 1445 tahun selepas daripada hijrah Rasulullah. Lama sangat. Orang yang duduk 300 tahun selepas Rasulullah, mereka sangat dekat dengan zaman Rasulullah. Bila sebut tangan, mereka tak bayang. Bila sebut tangan Allah, mereka tak bayang macam ni. Sebab hati mereka tersangat bersih. Akidah mereka tersangat bersih. Dia tak terbayang main macam ni. Tapi bila mana kita, ni ialah satu jasa ulama khalaf terhadap kita, itu mereka mentakwilkan masalah Sayyidina Muhammad, iaitu ayat-ayat mutasyabihat ataupun ahadis mutasyabihat, supaya kita selamat, supaya kita tak membayangkan kita, supaya kita tak membayangkan Allah macam kita. Maka kalaulah ulama Allah SWT mereka tak jelaskan, jadi kita akan tersalah faham terhadap perkara yang berkaitan dengan ayat ataupun hadis mutasyabihat ni. Okey. Bila kata Allah terima dengan tangan kanannya, soalan Sayyidina Muhammad, bukan tangan kanan Allah sungguh. Sebab Allah ni laisa ka mithli syai, Allah tak sempurna, Allah tidak seumpama dengan sesuatu. Contoh kita mengaji bab sifat 20. Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tidak berjisim, tidak berjirim, tidak arad. Tuhan bukan jisim, Tuhan bukan jirim, dia bukan arad. Kalau jisim,
ada dua jenis jisim. Yang pertama jisim kasar, yang kedua jisim halus. Jisim kasar macam kita, boleh pi salam, boleh pi peluk, boleh pi pegang, boleh pi angkat, boleh cempung. Kalau jisim kasar, jisim halus macam jin. Jin dia tak payah masuk ke rumah melalui pintu, dia jerap ya masuk. Dia nak pergi belah tu, dia pergi terus ya. Dia tak payah pergi cari pintu nak keluar sebab jisim halus. Begitu juga malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat juga jisim halus. Dia nak masuk mesturun masjid, dia tak perlu pakai pintu, dia turun daripada atas. Setiap benda wujud, dia sama ada jisim kasar ataupun jisim halus. Allah, jisim kasar pun tidak, jisim halus pun tidak. Betul dia macam mana? Jangan tanya dia macam mana. Dia ialah surprise buat kita. Esok dia hari esok, barulah kita tahu dan tengok hal keadaan dia macam mana. Di dunia tak ada. Salah silam Muhammad. Allah Ta'ala bergerak pun tidak, diam pun tidak. Kunci ni, ni bergerak kan, dia diam. Allah Ta'ala bergerak pun tak, diam pun tidak. Salah silam Muhammad. Makhluk kalau tak diam bergerak, kalau tak bergerak diam. Allah Ta'ala diam pun tak, bergerak pun tak. Tu dia macam mana? Tak tahu. Allah Ta'ala dia tidak, zatnya tidak tersusun ataupun bersusun daripada bahagian-bahagian tertentu ataupun komponen-komponen tertentu. Bila kata manusia, dia ada kepala, ada dua tangan, dua kaki, ada komponen-komponen. Bila ada sebut kereta, ada tayar, ada steering, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada enjin, ada Tuhan. Dia tidak, zatnya tidak terbentuk daripada elemen-elemen tadi, part-part tadi. Itu nak abang kata Tuhan tak macam dengan kita. Kita ada tangan, Tuhan mustahil ada tangan macam kita. Jadi bila mana umat yang 300 tahun lepas Rasulullah, mereka sangat bersih. Bila sebut tangan, Allahumma salli ala Muhammad, dia tak bayang tangan. Dia tak kata Tuhan macam makhluk. Sebab bersih sangat akidah mereka ketika itu. Maka sebab itu Nabi sebut khairul qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun-kurunku dan kurun yang selepas itu dan kurun yang selepas itu. Jadi Nabi declare kurun tu paling baik. Jadi oleh kerana kurun yang belakang ni, bila sebut tangan, kita dah main gambar dah, oh tangan macam ni. Takut tersalah kita letak pada Allah, maka ditakwilkan tangan bukan tangan sungguh, tapi tangan ditakwilkan dengan kuasa. Okey, di sini soalan saya nama Muhammad. Bila sebut seorang tu bersedekah dengan rezeki yang halal, Allah tak terima melainkan yang baik. Bila Allah terima, maka Allah ambil dengan tangan kanan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah suburkan sedekah tadi di atas tapak tangannya. Bukan maksudnya tangan Allah dan tapak tangan Tuhan sungguh. Maknanya tangan orang tu. Kata ulama, bukan tangan Allah tapi tangan orang tu, orang yang bersedekah tadi. Assalamualaikum Muhammad. Tapi pasal apa dikatakan tangan Tuhan? Iaitu untuk muliakan, untuk mentazimkan pemberian itu sehingga dinisbahkan kepada Tuhan. Sebab bila disandarkan kepada yang mulia, langsung jadi mulia. Dia dreba. Dreba. Hai, jangan lupa main. Dreba raja. Kemah ya?
Kemah eh? Soalan Sayyidina Muhammad. Sanak pada siapa? Anak Tok Guru. Anak MB contoh soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila sanak kat siapa, mulialah. Maka dinisbahkan pada Allah untuk muliakan sedekah orang yang bagi sedekah. Maksud apa? Sedekah ni bila mana kita bagi, dia tak statik. Kita bagi 5 ringgit, dia tak kekal 5 ringgit, tapi dia makin besar. Kalaulah bersedekah dengan sebuah, dengan sebiji buah tamar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka bila mana Allah Ta'ala nak muliakan pemberian seseorang, maka dia kebesar, dia kebesar, kebesar. Jadi pahala tu makin besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga jadilah sedekah yang kita bagi hanya sebesar buah tamar tu jadi lebih besar daripada sebuah gunung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita dobor hari Jumaat seringgit, 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 seringgit. Menjik kampung letih napa nak kira. Salah sana Muhammad. Dekat pukul 4 baru boleh balik sebab duit seringgit banyak. Tapi masjid yang besar-besar lepas sudah ada mesin. Tak ada mesin. Mungkin kita bagi seringgit, tuan-tuan, tapi dia beranak. Dia kebesar, dia kebesar, 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 kebesar. Itu nilai sedekah. Kalau wakaf usaha Sayyidina Muhammad, pahala terus jalan. Wakaf kita mati pun pahala jalan. Wakaf ni sedekah yang kita bagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seumpama kita bagi sedekah untuk dibangunkan masjid, untuk dibangunkan madrasah, untuk dibina pondok, tahfiz dan sebagainya. Selama mana orang guna, selama itulah pahala duduk jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang cikgu, dia anak murid Tuan Guru Haji Yusuf Anak ala sayyidina Muhammad. Dia cerita Tuan Guru Yusuf, satu masa satu orang perempuan mai rumah Tok Guru minta tolong Tok Guru doa, rumah tangga lepa kelang kabut. Allah Sunnah Muhammad. Kata Tok Guru, insyaAllah. Tok Guru dia mayang malam, dia mayang hajat. Kalau tak salah ingat, dia kata lepas bulan mai pula. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas bulan orang perempuan tu mai balik. Dia mai-mai, dia kata, Tok Guru, alhamdulillah rumah tangga kami dah aman, damai. Terima kasih Tok Guru tolong doa. Waktu nak balik, dia hulur satu sampul kat Tok Guru ala sayyidina Muhammad. Dia balik, Tok Guru kira 10,000. Bila mana hajat telah hajat telah dikabulkan oleh Allah SWT dengan sebab doa Tok Guru, jadi nilai duit sudah tak ada harga. 10,000 dia bagi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu orang tengah duk buat komplek daya di Batu Sembilan, rumah anak yatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Guru salallahu alaihi wasallam Muhammad, dia bagi sembilan, dia bagi sumbangan untuk bangunan komplek tu 9,000, dia ambil kat dia 1,000. Kalau kita bagi 1,000, kita ambil 9,000, tapi Tok Guru dia bagi 9,000, dia ambil kat dia 1,000. Tuan-tuan bayangkan pendapatan dia, pahala hadup jalan lah ni. Salah Sayyidina Muhammad.
Bayangkan pendapatan yang dia terima. Law ni dah berapa tahun komplek tu? Mungkin akan diri lagi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang pendapatan. Bayangkan bagaimana dia di akhirat esok. Kaya tanah mana dia di sana esok. Tuan-tuan, hari ni kita kena buat wakaf supaya pahala kita berjalan. Kalau pahala berjalan, soalan Sayyidina Muhammad, siapa pun tak doa kat kita, siapa pun tak sedekah kat kita, waktu kita duduk dalam kubur esok, pahala duduk berjalan. Tak perlu orang buat kat kita lagi. Kalau ada orang buat, alhamdulillah. Tak ada orang buat pun tak apa, berjalan. Di sana ada sedekah yang dipanggil sedekah. Lagi dipanggil wakaf. Ini sedekah. Sedekah ni manja bil hasanati falahu bi asyri amsalha. Siapa sedekah satu, Allah balas 10. Kita sedekah seringgit, nilainya 10 ringgit dah. Kita bagi 10 ringgit, nilainya dah jadi 100. Kita sedekah 100, nilainya dah jadi 1000. Begitulah satu nilaian 10. Tuan-tuan, dalam waktu yang sama nilainya 10 kali ganda, dia besar pula. Soalan Sayyidina Muhammad, sedekah tu dia berkembang sehingga jadi satu gunung, lebih besar daripada satu gunung. Kalau di Kedah ni gunung cerai besar, lebih lagi daripada gunung cerai tu. Bayangkan. Maaf tuan-tuan, ini galakan Rasulullah untuk kita sentiasa bersedekah. Sedekah ni masalah Sayyidina Muhammad, dia antara fadilat sedekah bagi kita sihat. Kita sihat dengan sebab sedekah. Yang kedua, membeli hajat. Sedekah ni seumpama kita beli hajat. Ada satu orang tu, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, dia kata, saya ni duk dapat hajat-hajat hak besar-besar, duk sedekah. Soalan Sayyidina Muhammad, duk sedekah. Anak dia perempuan, soalan Sayyidina Muhammad, tak bertemu jodoh, dia bagi 500 ringgit kat tu. Soalan Sayyidina Muhammad, main 2-3 hari orang masuk minang anak dia, alhamdulillah. Dia kata, hajat saya tak ada yang Tuhan tak tunai. Semua Tuhan tunailah dengan sebab sedekah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi atas kepahaman ni dah kita faham dah. Jadi jangan sayang kita menginfak dan bersedekah. Sebab sedekah ni perkara yang paling kita nak buat ketika mana kita nak mati. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabb fayaqula lalu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah kata masalah Sayyidina Muhammad, keluarkanlah sedikit daripada apa yang kami rezekikan pada kamu sebelum mai masa kamu nak mati. Ketika itu kamu kata, Tuhan, boleh tak kamu tangguhkan sikit waktu buat aku, tengkar tangguhkan sikit waktu kat aku, aku nak sedekah, aku nak jadi orang yang soleh. Nah, tuan-tuan, sebelum masa datang masa mati yang kita nak minta Allah tangguhkan umur kita, kata nak sedekah, tuan-tuan, mainlah kita mengamalkan satu amalan yang menyelamatkan kita di akhirat, menyelamatkan kita di dunia insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك،
اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى بسم الله الرحمن الرحيم